Sobat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Balik lagi di sini sama Asya. Di depan Asya udah ada salah satu produk dari Toto Project yang gak kalah fungsional, yaitu outer handle cover. Nah, outer handle cover yang hari ini mau Asya review kebetulan itu untuk all new Veloz, tapi dia fit juga untuk all new Avanza dan all new Xenia ya, sahabat Toto. Nah, untuk kalian yang belum tahu fungsinya apa sih outer handle cover ini. Nah, outer handle cover ini dia mampu untuk menutupi atau mengcover, melindungi bagian gagang pintu mobil kalian. Kalau kalian mau buka pintu mobil, kan ada lekukan yang ke dalamnya itu. Nah, kalau kalian perhatiin, coba kalian masuk ke mobil, lihat ke mobil kalian dan kalian lihat pasti ada goresan-goresan kuku. Nah, kebanyakan bagian mobil yang paling sering terkena goresan itu adalah bagian pintunya. Seperti itu, sahabat Toto. Biasanya kena kuku, paling sering sih kena kuku. Kadang kena kunci mobil juga atau barang-barang yang biasanya kalian bawa itu juga sempat kena. Nah, outer handle cover ini dia mampu menutupi goresan yang udah ada maupun melindungi goresan-goresan yang akan ada selanjutnya. Seperti itu, jadi dia bisa tetap bikin bodi mobil kalian itu tetap kinclong, seperti itu ya sahabat Toto. Nah, sebelum kita masuk ke produknya, aku mau review dulu bagian packagingnya, oke? Okay? Nah, kalau kalian beli outer handle cover dari Toto Project, kalian akan dapat satu kotak ini, nggak berat, dan dia kotaknya itu Dove ya sahabat Toto. Jadi, ini ada tulisan Toto Project. Di depan ini juga sudah ada barcode. Barcode ini bisa kalian scan dan kalian langsung masuk ke e-katalog dari Toto Project. Jadi semua produk Toto Project itu ada. Seperti itu. Di sini ada nama produknya, outer handle cover. Dan di sini pun juga ada pilihan warnanya. Nanti akan Asya bahas juga salah satu, oke? Okay? Di sini ada untuk tipe mobilnya apa aja. Dan udah, di belakang juga ada barcode-nya lagi. Lebih lengkap lagi dibanding di depan. Seperti itu. Sekarang kita langsung masuk aja ke produknya. Oke, sahabat Toto. Jadi ini udah keluar dari packagingnya. Jadi pada saat kalian keluar dari packagingnya, kalian akan dapat seperti ini. Jadi udah diplastikin lagi. Nah, di plastiknya ini udah dapat satu set. Satu set itu isinya 4 piece. Karena kan pintu mobil ada 4 piece ya, sahabat Toto. Jadi udah ada buat 2 depan dan 2 belakang, kiri dan kanan. Seperti itu. Nah, 4 piece ini pun udah ada kodenya di belakangnya, di mana untuk bagian depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan, itu juga udah ada kodenya ya sahabat Toto. Tenang aja, jadi nggak usah takut. Nah, sekarang Asya akan buka salah satunya. Oh iya, kalian juga nanti akan dapat seperti ini. Ini namanya emblemnya kali ya, emblem mobil, nama mobilnya. Jadi itu pun terserah ke kalian, kalian mau pasang, mau ada tulisan Veloz-nya atau full, cuman ininya doang, jadi nggak ada tulisannya pun nggak masalah, seperti itu sahabat Toto. Oke, Asya buka salah satunya. Kebetulan hari ini yang mau saya review itu warnanya warna karbon ya sahabat Toto. Jadi pada saat kalian buka produknya, kalian akan dapet seperti ini, glossy, bahannya glossy, warnanya glossy, terus ininya karbon, seperti itu sahabat Toto. Nah, ini pun lekukan ininya, lekukan ini kalau sahabat Toto bisa lihat, itu pun sudah fit ke mobil kalian masing-masing, seperti itu. Karena pun ini kan dibikin khusus untuk mobilnya kan, jadi nggak usah khawatir kalau lekukannya nggak pas atau bakal ngeganjel handle pintunya, nggak usah khawatir ya sahabat Toto, seperti itu. Dan pemasangannya pun mudah sahabat Toto, pemasangannya cuman plug and play karena kita sudah sediain double tape 3M. Dimana kalian tinggal buka aja double tape-nya, terus kalian tinggal tempel dan teken-teken sampai dia merekat dengan sempurna. Seperti itu, sahabat Toto. Terus, ini pun sudah kokoh, tidak gampang untuk dilekuk-lekukin, dan dia kuat juga untuk menahan-menahan goresan kuku. Seperti itu, sahabat Toto. Oke? Okay? Nah, sahabat Toto, ini emblemnya ini ditaruhnya di bagian mana sih? Kalau untuk sahabat Toto yang nggak tahu, yang belum tahu, kalian tinggal ambil satu gini, terus nanti ini kan udah ada lemnya juga, jadi nanti tinggal kalian lepas dan kalian taruh di sini. Seperti itu, udah deh mobil kalian makin keren, makin cantik, tapi dia tanpa goresan. Seperti itu. Nah, sahabat Toto, selain ada warna karbon yang tadi Asya udah jelasin, kita juga ada dua pilihan warna lainnya, yaitu ada chrome. Nah, di sini ada chrome nih, sahabat Toto. Dan juga ada matte black. Nih, ada matte black.
Jadi semuanya sesuai dengan selera dari sahabat Oto sendiri. Misalnya mau yang polos-polos aja boleh, kita ada dua nih yang polos. Atau mau yang bener-bener hitam aja, matte boleh. Ini beneran matte ya sahabat Oto. Dan kuatnya pun sama, bahannya pun sama semua seperti itu. Dan emblemnya pun sama semua, jadi kalian tinggal setarain. Ini kalau di matte black seperti ini. Nah kalau di chrome seperti ini. Gitu sahabat Oto, oke? Untuk sahabat Oto yang pengen tahu gimana sih kelihatannya kalau sudah terpampang di mobil, ikutin Asya terus karena Asya mau ngasih tahu gimana previewnya, oke? Okay? Nah sahabat Oto, kebetulan yang sudah terpasang outer handle cover dari Oto Project itu yang warna karbon, sahabat Oto. Jadi kalian bisa nentuin sendiri sesuai dengan warna mobil kalian biar matching, seperti itu. Jadi misalnya kalau kalian buka, kan biasanya kuku-kuku ini kan kena-kena ke dalam sininya nih. Nah itu tuh melindungi mobil kalian, seperti itu sahabat Oto. Dan bisa juga untuk menutupi goresan-goresan yang udah ada. Coba kalian cek mobil kalian, pasti banyak goresannya deh. Nah untuk sahabat Oto yang mau beli produk dari Oto Project, gampang banget caranya. Kalian bisa tinggal datang langsung ke Oto Project Garage di Ruko Sudayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Kalian tinggal datang, kalian bisa lihat-lihat, kalian bisa fitting dan langsung pasang. Dan kalau kalian gak punya waktu untuk ke Cengkareng, misalnya kalian kerja dan ternyata terlalu jauh, gak masalah karena Oto Project punya layanan Oto Project Tahu Beres. Jadi mekanik kami akan langsung datang ke sana, ke tempat kalian, entah ke kantor atau ke rumah. Jadi kalian tinggal tunggu beres aja, tinggal Tahu Beres aja, karena mekanik kita yang akan datang dan pasangin, seperti itu. Atau untuk sahabat Oto yang ternyata jauh, yang ternyata gak bisa terjangkau juga dengan Oto Project Tahu Beres, nggak usah masalah karena kita tersedia di marketplace yaitu Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Gampang banget, kalian tinggal cari keywordnya Oto Project dan di situ udah terlihat semuanya produk-produk dari Oto Project. Kalian tinggal masukin keranjang dan check out. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Oto Project di @otoproject karena kita akan biasanya update berita-berita otomotif terbaru atau produk-produk dari kami yang terbaru, seperti itu. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube Oto Project dan share videonya ke teman kalian, siapa tahu ada yang butuh aksesoris kan dari Oto Project. Dan I'll see you on next video. Bye-bye! Oto Project, bikin mobil atau keren?